aku ya kemarin sama kalian sempat posting di video sebelumnya. Jadi aku mau ngasih, bukan ngasih tahu, mau mengenalkan seseorang. Siapa dia? Lebay banget ya. Jadi aku sekarang lagi ada di kediamannya abang yang nyiptain vitamin art, vitamin itu loh guys. Kita langsung aja ya kenalan sama abangnya. Oh, abangnya lagi di channel YouTube aku mah ini aja bang, apa adanya aja ya. Iya apa adanya. Iya. Jadi nggak terlalu formal kayak yang ibarat kata kayak podcast begitu loh. Iya, kita cek aja. Gimana awal mula abang itu bisa nyiptain art vitamin itu gitu loh? Vitamin biasa, bukan vitamin berlebihan kan? Kalau dibilang ini kan itu vitamin jadi sebetulnya itu vitamin biasa aja. Cuman banyak yang sembuh dari situ ya, banyak yang bilang, jadi banyak yang nanya tuh kalau orang mau beli sama saya belanja, bang ada obat, cari obat, sementara saya nggak pernah jual obat. Jadi saya bilang saya nggak jual obat, saya jual vitamin. Cuman karena banyak sembuh dari sakit, banyak yang sembuh dari sakit, jadi pikir orang itu obat gitu. Racikannya tuh nggak ada obat, sakit tuh nggak ada termasuk obat atau antibiotik atau satu lagi bahan kimia itu kan? Iya, karena setahu aku kan memang virus salis itu memang gak ada obatnya bang ya? Gak ada kan? Panle sama itu lah, obatnya. Jadi setahu aku tuh virus tuh bisa dilawan sama daya tahan tubuhnya sendiri itu. Nah abang ini, jelasin tolong bang. Gak ada ya, jadi vitamin itu hanya untuk makan, nafsu makan sama menjaga daya tahan tubuhnya ya supaya ini ya. Karena satu-satunya pun saya juga cari info ya, saya baca-baca di Google juga ada, itu virus itu cuman bisa bertahan kalau kucingnya mau makan. Ya. Kalau sudah mau makan berarti kan ada vitaminnya lah. Daya tubuhnya itu lebih daripada naik gitu kan. Nah, itu aja. Dan itu kalau saya dulu cerita ya. Apa tadi ya? Vitamin itu untuk daya tahan tubuh sama makan. Udah selesai. Kalau saya cuma itu bilangnya, cuman alhamdulillah terlalu berlebih. Banyak. Enggak sih, yang bikin aku penasaran dan yang bikin aku jadi pengen ngobrol sama abang tuh karena gini loh ya, setahu aku bang, kucing yang udah kena virus itu lama untuk pulih. Dan kebanyakan tuh memang rata-rata mereka nggak ada gitu loh, gone gitu. Nah aku tuh sampai aku kan sempat posting di apa, di Instagram, di YouTube juga, di TikTok itu kan. Di TikTok itu warganya rata-rata bilang, di komenannya tuh bilangnya semuanya rata-rata, kucing aku kemarin mati 5 ekor begini-begini, kemarin kucing aku begini-begini. Jadi aku tuh punya perasaan gimana kalau ojol aku juga mati. Jadi takut gitu loh bang. Jadi sampai akhirnya aku tuh ya banyak yang ngasih saran, kak kasih ini aja, kak kasih itu. Setiap orang yang ngasih aku saran, aku beli. Pokoknya kakak harus beli vitamin ini, katanya gitu. Jadi sampai tadi titiknya kakak di DM. Sama follower. Iya, sama follower. Awalnya aku nggak percaya bang, karena kenapa aku sampai bilang nggak percaya tuh ya karena banyak orang yang mengatakan bahwa yang udah kena virus salis itu susah kali untuk sembuh, katanya gitu. Oh, nah abis gitu dia ngirim video pas kucingnya lagi sekarat bang. Sekarat lagi tidur, ini udah berbusa banget nih. Terus abis gitu dia ngirimin fotonya kucingnya udah sehat. Bisa begini ya, aku bilang gitu. Udah kak cepetan beli, makanya aku gak dilamain lagi kan malam-malam sama abang gini-gini. Pas aku cobain, awalnya gini, yakin gak. Tapi aku yakin gitu loh, karena aku gak hopeless kan, aku harus gitu, si Ojo ini harus sembuh. Langsung dikasih? Wah, sumbang kan pas begitu aku ambil tuh, pulang langsung aku kasihin. Awalnya masih gak mau makan dia, masih pedih mungkin ya, masih susah. Nah, pas malamnya dia udah mau cicipin minum sendiri nih. Aku perhatiin terus nih setiap berapa jam sekali habis dikasih obat itu, vitamin itu, aku perhatiin terus nih gerak-geriknya. Udah mulai mau minum nih anak. Nah, pas besoknya bang, juara banget.
aku kasih vitamin itu pagi-pagi jam 7 apa jam 8 pagi-pagi. Meong, muter-muter ini si ojek bang. Meong. Pagi kan kayak bukan ke saya itu kan. Nah, aku pertama aku kasih dulu dry food nih. Makan dia kan makannya ayam yang lari kan. Aku kasih dry food dulu. Loh, dia mau makan dry food. Biasanya dia enggak terlalu suka loh sama dry food. Kok dia mau makan dry food gitu ya? Dari situ aku, ya Allah, mau cocok banget ini benar-benar. Aku benar-benar ya Allah, jadi aku di situ langsung nyebarin ke followers aku supaya beli deh gitu. Tapi bener loh, aku mah ya di sini ya enggak ada gift. Aku mah cuma enggak ada settingan ini, enggak ada. Pengen share aja ke kalian kan, bukan barangkali ya, memang banyak di luaran sana kan suka gini loh, Bang. Ada yang baik, bukan ada, tapi banyak yang curhat sama aku gini. Dia mati kena itu. Banyak yang curhat sama aku kayak gini, Bang. Sedih lah ya. Sedihnya itu kayak gini, di saat mereka di saat kucingnya terkena sakit, terus si orang itu bukan orang tua tuh ya. Cat ownernya lah ya, nggak bisa bawa ke klinik gitu loh. Nah, mereka tuh bingung harus gimana, harus bagaimana, sedangkan biaya ke klinik itu kan nggak sedikit lah ya. Saya dulu juga gitu. Jadi yang sampai mati rib itu 7 ekor tuh, kan ada 9 ekor. 7 itu sudah di klinik semua, dan tiap satu hari, tapi hari kedua, hari ketiga itu dikabari yang gak enak ya. Dah. Kelas sampai si Art ini namanya Art ya. Kan yang kucing saya itu yang kesayangan tuh Art namanya. Saya udah pusing mau nangis, mau nggak tahu lagi kayak mana. Malam tuh sempat saya tanya itu sama teman-teman, ini kenapa kucing saya ini? Padahal saya udah tahu yang lain kena ini ya. Cuman nggak nyangka gitu. Dan mereka bilang malah banyak yang bercandain gitu. Mungkin dia ngejain abang gitu. Gitulah ngelewein ngejain. Besok saya bawa langsung ke dokter. Pagi, saya kan tuh tidur tuh kadang sampai jam 4 malam yang baru tidur jam 5 malam. Besok bangun jam 7 langsung ke dokter. Belum buka, saya tungguin dokter. Proses saya sebut mana ya. Iya. Apapun saya buat untuk si Art ini waktu itu. Karena memang kucing kesayangan banget ya. Apapun saya buat, kalau memang mesti ada yang harus. Jadi dokternya bilang di infus, oke, di nginap di sini ya Pak? Iya boleh. Ini disuntik vitamin, ya apa aja boleh lah. Yang penting kan dokter lebih tahu tuh, iya. Lebih ngerti. Sama kayak aku berarti kalau abang tuh. Yang penting kasih yang terbaik gitu lah. Nah itu belum ada vitamin ini, yeah. Belum ngerti ini vitaminnya apa nih. Terus hari pertama tuh saya bolak balik, dokternya bagus memang bolak balik WA. Dok gimana? Baik, ya masih tetap kayak gitu Pak. Siap hampir 2 jam saya tanya. Terakhir dokternya bilang keadaannya memburuk. Waduh, kalau ya, itu but. Udah gemeteran aja pasti itu. Udah gak tau lagi mau kemana mikir ini gak? Udah traveling aja lah ya pikirannya tuh. Apa lah yang ini dibuat ya? Apa? Dok, apa yang bisa dibuat? Itu virus apa? Dokternya bilang ini virus, tapi belum tahu mengarah kemana virusnya. Apa pandai apa kelinci? Kenapa bisa begitu ya? Ya. Bisa gak ketahuan begitu? Ya gitu lah, gak tau saya juga gak ngerti. Kalau aku ini bang begitu diperiksa. Bisa langsung semua tahu kan? Ini kena ini, virus ya. Ini langsung. Jadi, harus beli. Apa itu namanya untuk memastikannya keluarganya tuh plus 50 sama 400 ribu. Kalau kayak kita nih rapid test gitu, pokoknya ya, tes sama kalau tes gitu ya. Beli, saya bilang, dok beli. Ya Pak itu harus dipesan dulu, saya nggak ada stok lagi. Lama gitu. Kali ya kalau ya, gitu. Jadi dia bilang, ya udah beli, dok nanti siang itu datang Pak. Iya, saya bayar hitungan semua. Nggak tahu sebelum barang itu datang. Dari kabar ini gak enak. Udah diem saya. Sedih kali. Dengan sambil apa namanya? Kalau ingatnya jadi gak enak. Iya. Terus mau bilang apa lagi nih ya? Gak tau apa lagi mau bilang apa. Udah gak ngerti lagi saya mau bilang apa. Macam orang bodoh lah. Mau bilang apa lain lagi ya? Terus saya bilang sama yang apa bisa saya jemput itu ya bisa Pak. Udah bisa juga bisa. Terus dia ada yang jemput diantar kemari. Itu saya tanam di sebelah kamar ibu saya, siar itu. Nah, sampai itu malam, kan ada dua kucing lagi nih yang hamil, betina. Yeah. Terus, sama kejadiannya, tapi saya udah tahu ini calici. Ya. Udah beliur, terus dibangkit juga gak mau, makan juga gak mau, minum juga, udah gak bisa apa-apa. Terus, saya udah gak ada uang. Iya sih, kalau habis ketujuh ini udah habis semua deh saya.
ya istri sudah sedikit agak prepare lah ya. Iya. Ya namanya perempuan kan. Kalau nggak suka kucing. Suka kucing kan ya tadi bilang sama aku. Nggak suka, nggak begitu suka kucing. Tapi sama adek suka. Jadi saya jam 2 malam tuh, saya masih ingat jam 2 malam tuh saya duduk di meja makan. Mau bawa kucing ke rumah sakit, ke klinik, saya udah nggak ada duit. Mau ngutang sama orang nggak mungkin gitu lah ya. Mau, pokoknya saya udah habis di situ lah. Yeah. Yang untuk kucing ini dan untuk kucing. Mau minta sama istri juga nggak bisa gitu. Saya lihat nih kucing ini apa yang harus saya buatin gue ini. Itu namanya Juminten satu. Satu lagi namanya, saya panggil Mama kucingnya. Mama. Karena dia udah tua. Mama kali ya. Kayaknya pun juga udah tua lah. Ya. Tapi kayak mana ya? Saya mau ngapain nggak tahu lagi apa-apa lah. Gue nggak ngerti lagi lah. Cuman duduk di meja makan, lamun, gitu. Apa yang saya buat. Terakhir saya nampak itu vitamin anak saya. Ada berapa botol. Saya bacain gini ya. Dibaca ingredientnya gitu. Iya, saya bacain apa manfaat vitaminnya apa gitu. Iya. Ini terakhir saya ambil speed. Kalau saya bilang speed atau iya, speed ya. Speed, iya. Saya ambil semua. Saya ingat catatannya. Saya ingat lah habis takaran. Kalau takarannya ya. Saya buat dalam satu tempat. Terus saya speed aja, speed ya kalau orangnya speed. Saya bilang speed. Saya speed aja. Saya tidur. Saya udah bilang. Ya udahlah kalau memang kalian mau pergi juga yang sama yang sama yang lainnya yang 7 ini ikhlas lah. Anaknya pun udah ikhlas lah. Enggak tahu apa lagi lah. Gitu lah saya. Karena saking stresnya itu ya, Bang. Jadi enggak bisa buat apa-apa ya. Nah, pagi jam 7 itu saya tetap kepikiran ke kamar kucing karena kamar kucing itu di depan kamar saya. Iya. Saya buka gini. Begitu saya lihat gini kok kucingnya udah bangkit gitu, enggak di tempat yang saya letak gitu. Oh. Kok bangkit ini? Kayak mana jalannya? Sementara jadi bukan, ini. Jadi pas setelah dipotong, jadi si vitamin yang abang racik itu bukan vitamin khusus kucing, memang. Mana ada vitamin, ya maksudnya nggak saya beli di vitamin pet shop. Vitamin anak abang gitu. Iya, vitamin ya. Manusia kan. Manusia. Vitamin anak-anak, tapi kan itu untuk anak-anak saya, jadi saya bacain gitu kan vitamin ini. Terus saya tuh kok bangkit, berarti ini vitamin yang saya buat tadi malam ini ada bagus, fungsinya ada, kan ya, gitu kan? Ada siapnya. Bereaksi. Saya buat lagi. Buat lagi banyak-banyak, saya spread. Ukurannya itu saya spread 3 mili kalau enggak salah. Ya. Karena kan udah gak punya uang lagi, udah gak kemampuan iya, apa lagi nih, ya. Aku juga pernah ngerasain kok kayak gitu. Mau dikasih apa-apa juga gak bisa saya. Udah dikasih pokoknya yang seperti disarankan orang udah saya kasih, iya. Cuma enggak ada kemajuannya. Saya spread lagi. Gila saya kemarin ke toko. Pulang dari toko, tapi makannya udah saya buat nih. Maksudnya makanan kering dia, bukan makanan basah. Apalagi nggak bisa makan kan, tapi ya berharap aja. Begitu saya pulang, saya lihat makanannya berkurang loh. Makan ya? Sambil jilat-jilat saya itu kan, jilat-jilat badannya. Udah enak kan berarti biasanya kalau kayak gitu. Saya sepet terus, itu ada berapa hari ya? 4 hari atau 3 hari? Nggak berhenti di sepet iya, terus? Iya, tiap hari saya sepet. Itu pokoknya, itu kalau perkiraan saya itu 8 jam sekali saya sepet. Sepet sampai dia bangkit, pokoknya udah oke, makanannya pun udah oke, udah lahap, baru saya berhentiin. Tapi tiap hari tetap saya kasih ukurannya iya. Itu takarannya dikurangin lah ya, setengah mili cuman, jadi sikit aja nya segini, setengah mili kan sikit, iya. Udah. Sampai sekarang alhamdulillah sehat. Anaknya itu tadi salah satunya anak sehat, yang dia kan hamil kan, anak sehat. Itu kucing cewek apa cowok? Cowok. Udah ada keturunannya gitu ya? Itulah pertama. Oh. Jadi kalau kalian lihat baca Facebook saya dari tapi dari bawah ya, dari vitamin kita dari saya menceritakan itu di bawah tuh ada di bawah tuh. Saya suka buat itu, saya foto dia, crack yang si mama ini tadi. Iya. Terus saya buat apa namanya tulisan lah. Di mana itu masih teringat sama si Ar kan, di mana seolah-olah dia bertanya sama saya di mana si Ar gitu. Dan terakhir sampai sekarang alhamdulillah sembuh. Nah, yang sakitnya vitamin ini ada waktu saya itu bilangkan ke orang. Jadi ada kucing sakit, saya kan di grup tuh ya, di grup Facebook ya. Terus saya bilang saya ceritain tapi ini vitamin ini saya jual. Kenapa saya jual? Karena bahan-bahan vitamin ini mahal-mahal saya beli. Vitamin ini mahal-mahal. Jadi nggak mungkin dikasih free, nggak mungkin.
Jadi saya ceritain sama orang ini, saya buat di Facebook cerita saya gini-gini. Saya itu udah dihina orang, sudah ya, udah pernah dihina orang, terus dihina yang punya klinik, ada ya. Dia punya klinik, dia merasa, dia bilang gini, diceknya langsung, macam hebat kali obat kau itu. Oh, ya. Terus saya bilang, saya menceritakan apa adanya, dan ini bukan obat, ini vitamin. Kan barusan bilang macam hebat, kan ini memang hebat kalau menurut aku. Nah, waktu awal-awal itu orang jadi itu ada saya tulis tuh di Facebook. Saya bilang mungkin saat ini klaim menganggap saya itu cari sensasi. Ya. Ada tuh, nanti lihat aja di Facebook saya. Tapi suatu saat kalau vitamin ini terbukti itu Januari kalau enggak. Januari bulan tahun kemarin. Ini tuh kejadiannya tuh kapan, Bang? Bulan Januari. Baru tahun ini. Terus saya bilang tapi nanti kalau ini udah terbukti vitamin, saya yang akan tersenyum deh, Glenn. Betul kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, testimoninya bagus-bagus. Banyak, ya, semuanya jadi rata-rata. Jadi kalau saya tuh di Facebook, saya di Instagram nggak gitu aktif. Aku nggak gini sih. Di TikTok juga nggak ngerti ya. Tapi di Facebook, jadi gimana ya? Saya tuh aktifnya di Facebook. Iya, ini aktifnya di Facebook aja lah ya. Jadi sekarang itu alhamdulillah ya, bukannya sesombong, tapi alhamdulillah banyak yang ngetek saya kalau misalnya ada kucing ya, masalah. Biasanya kalau misalkan seseorang beli tuh hasilnya memuaskan, itu biasanya pasti nggak diminta testing pun mereka pasti ngasih sendiri. Jadi saya tuh nggak pernah nulis karena sempat dulu waktu dihina, maksudnya dicaci-caci orang macam ini kawan ini ilusi apa gimana gitu lah ya. Terus dihina, dispilihkan sama yang saya bilang tadi punya klinik ya, dia macam betul gini-gini. Pas saya dalam hati saya ini vitamin nggak aku jual gitu, maksudnya aku nggak mau ngasih orang kita ganteng banget sih kamu. Jadi waktu digitukan orang tuh ya, yang klinik tuh, saya sempat dalam hati ini aku pakai sendiri aja. Saya nggak mikir kucing orang itu, terserah mereka, udah terserah mereka aja lah, ini kepala gitu. Daripada di soalnya nggak mau, kita kan nggak mau dianggap orang yang so jago gitu ya, nggak ilusi atau apa gitu cuman ya udah terakhir lama-lama orang, bang aku mau coba lah, kucingku sudah begini-begini, ada yang sudah di klinik sekian hari, ada yang begini. Nah mulailah begitu mereka coba, tapi bukannya itu semua itu karena vitaminnya, itu karena yang di atas. Jadi ya sehat kucingnya, kembali sehat, di-tag orang. Jadi ibarat kata abang ini semacam perantara, tetap. Memang perantara lah. Iya perantara, tetap yang ini mah yang di atas. Iya memang dokter obat ya, vitamin perantara. Ya. Tidak bisa menentukan obat aja pun atau dokter aja bakal sekali tidak bisa menentukan nyawa. Ya, ini dok nggak akan bisa, semua dari atas. Cuman saya juga bingung sendiri, ini vitamin kok bisa menyembuhkan bermacam-macam kucing sakit. Iya bang, kalau sampai kucing yang mencret itu bisa sembuh katanya ya. Aku lihat testimoninya. Saya pernah didatangi ya sama orang itu, sampai saya bilang saya bukan dokter, kucingnya sampai dibawa sih bang, rupanya dia beli vitamin, dia WA saya, bang saya mau datang, rupanya dia baru siap dari dokter. Iya dokter. Dari dokter. Nah dia ya seperti kakak bilang tadi, kendala di uang ya, kendala di uang. Dia cerita ini kucing saya estimasinya 14 hari di klinik, biayanya 5 juta. Lumayan banget ya. Jadi dia bilang saya nggak punya uang segitu banyak. Jalan satu-satunya saya rawat, saya uang sendiri. Terus ya mungkin saya coba vitamin Pak Rijal lah. Saya bilang, ya saya juga gak ngerti, tapi intinya vitamin ini hanya untuk makan sama nafsu, makan sama... Tapi kita gak tahu ternyata di balik itu masih banyak lagi manfaatnya gitu ya. Khasiatnya, bukan manfaatnya. Dia dia gini ya, berharap penuh lah gitu. Jadi saya bilang, cuman itulah yang bisa dicari vitamin itu, cuman ini. Makan sama ketahanan tubuh, ya bang gak apa-apa, saya coba lah bang. Daripada gak sama sekali, ya. Terus, saya udah gak tahu kabarnya, tiba-tiba saya di pet shop ya, di pet shop, kalau di pet shop Medan ya. Pas saya turun dari mobil, masuk pet shop, dia salami saya, Bang Reja kan, saya bingung, ini siapa ini, gak ngerti saya, dia pakai masker ya, dia kan gak pakai masker om. Iya bang,
Abang siapa? Saya Imam. Bang, ini kucing saya yang kemarin ke tempat abang bawa lo, yang sedikit kuning kucingnya. Baru saya ingat. Jadi saya udah sembuh, alhamdulillah sembuh. Tapi bukan nanya karena vitamin itu, enggak. Dia mungkin ada dari tempat-tempat lain masukan, dia coba, ya alhamdulillah sembuh. Nah, udah pernah lihat kan kucing sakit kuning itu? Enggak, belum pernah. Itu. Jadi itu adalah yang pertama. Kayak gimana itu ciri-cirinya, mungkin teman-teman aku di YouTube yang saya lihat, tahu gitu. Yang saya lihat dan saya tanya sama dia itu, ini sakit apa? Saya tanyakan, abang sakit apa dari klinik? Ini kenapa tuh bang kucingnya? Sakit kuning. Ah, sakit kuning. Nah, saya bilang tuh ya, abang. Sakit kuning tuh kayak sakit manusia gitu. Iya, saya juga ngerti. Saya juga ngerti ya. Juga. Kuning. Lah nanti saya sakit apa kuning ini? Biasanya kan biasanya baik kan yang suka iya, sakit kuning tuh kan? Kita lah manusia kan sakit kuning. Manusia. Kenapa kuning? Terus dia keluar kucingnya, memang betul rupanya. Jadi kucingnya ini warna hitam, ya. Jadi bulunya itu udah hilang-hilang, ya, hilang, macam jamur gitu. Iya. Tapi bukan nggak ada kerak, hilang-hilang. Terus tuh badannya kuning, warna kuning. Kayaknya kayak manusia. Iya kuning. Liver, kan itu biasanya. Iya kuning semua. Jadi dalam salah satunya dia rawan sampai 14 hari dia bilang nggak punya uang segitu bang. Ya udah. Bisa sembuh sama vitamin art ini. Bukan sama vitamin art ini. Dia juga coba bermacam-macam, tapi sebelumnya, ya salah satunya ada ya. Enggak, sama waktu itu tapi sebelumnya juga dia udah pakai vitamin itu, mungkin sekalian dibantu sama yang lain gitu. Ya sih, kalau aku, waktu si Ojir ini begitu aku kenal sama vitamin abang ini, aku memang udah stop semua obat-obatan dari dokter. Aku Capek fokus dulu. Abang kan? Kan aku bilang sama abang, bang ini gimana bagusnya? Bagusnya di stop dulu apa memang harus dibarengin? Cuman kan abang bilang katanya di stop aja dulu, makanya aku stop langsung lah semua nih. Ngapain Jir? Aku stop lah semua obat-obatan dari dokter. Aku fokus di situ cuma 2 hari aja, guys. 2 hari benar. Aku mah enggak bohong loh. Si Ojil tuh enggak bisa makan sama sekali. Udah gitu lemes, udah gitu bulu-bulunya tuh ya keangkat-angkat gitu ya. Ah pokoknya mah mengkhawatirkan, sedih banget lah abang pokoknya. Kalau udah katanya calici ya, tuh aku sedih, nggak tahu mau kayak mana lagi lah. Itu harapan hidup juga sedikit. Saya baca-baca dari Google tuh, emang lebih parah sih yang panle tadi. Cuman calici itu juga, ampun, kasian banget. Kalau panle itu katanya cuman 5-10% aja pengharapan hidupnya katanya ya. Kalau salisi masih bisa katanya gitu. Cuman kan kalau buat untuk orang awam yang memang nggak ngerti apa-apa, tetap aja kalau misal kayak ini nih mah kayak dulu aja nih aku nih bang ya, pengalaman pribadi. Dulu aku punya kucing banyak nih. Ciri-cirinya kucing aku yang dulu mati itu sama kayak Ojil kayak gini. Cuman dulu kan aku nggak ngerti apa-apa. Aku taunya nih kasih makan, besoknya dia nggak mau makan. Habis gitu lemas, demam. Tiba-tiba 2 hari kemudian keluar liurnya itu loh, liur-liur gitu di mulutnya. 2 hari kemudian bang mati. Di situ aku nggak ngerti ini kenapa, ini sakit apa? Nggak akan lama itu kak, kalau katanya nggak ngerti. Calici itu nggak akan lama, paling itu 5-6 hari. 5-6 hari ya. Paling lama itu. Untungnya si Ojil ini bang, begitu dia panas demam, aku nggak mau dinantiin lagi, aku cepat-cepat langsung bawa ke dokter. Tangani ke dokter. Jadi ketahuan, oh ini calici, kata dokter. Bilang ini masih bisa sembuh nggak? Kita berdoa aja, katanya kita berusaha karena memang virus salis itu memang belum ada obatnya katanya, tapi kita berusaha aja lah kata dokternya gitu. Tapi alhamdulillah banget, jijat banget ya aku ketemu sama abang ini, sama art vitaminnya, sama art vitaminnya yang mempertemukan itu, yang ngasih tuh siapa sih? Aduh aku lupa, Roy Tinavi, Tiffany apa sih aku lupa. Dia tuh akunnya namanya cowok, tapi sebenarnya dia tuh cewek gitu, kayaknya kayak akun suaminya gitu. Jadi aku mau berterima kasih banget buat abang atas izin Allah ya bang ya, melalui abang ini si Ojil bisa sehat kembali guys. Nah kemarin tuh kan ada yang nanya sama aku nih bang, katanya kak aku tanyain katanya sama si abangnya, itu vitamin terbuat dari apa katanya gitu. Nah mohon maaf banget guys kalau masalah ingredient itu kan tuh, privasi ya, privasinya abang itu kan ada kode etiknya, kita nggak bisa. Yang penting kita mah nggak perlu tahu deh dari apa vitamin apa ingredientnya, yang penting kucing kita sehat aja udah gitu aja. Jadi, ini saya lagi usahakan izinnya sama Balai Pom. Oh mantep nih bang, mantap nih.
dulu saya nggak mau usahakan, kenapa? Karena izinnya itu kan mungkin saya juga ngerti, mahal juga kom itu. Tapi alhamdulillah ada yang mendukung saya, ada abang saya nomor 2 itu mendukung saya. Keren. Kalau udah kom kayak gini, insya Allah makin sukses, makin jaya, makin banyak kucing-kucing yang sakit. Yang sakit apanya itu kita nggak tahu kan, tapi kan memang di testimoninya si abang juga bukan cuma yang kena virus aja gitu yang bisa sembuh, dari mulai mencret terus kuning panu pun ada ya bang ya, yang kena panu ada ya, sampai ada yang panu juga guys gitu. Apalagi kalau misalkan si abang ini udah POM ya, BPOM ya, keren banget sumpah. Nanti jadi nggak bakalan ragu ya bang ya orang tuh. Nanti insya Allah lagi usahakan ya. Aduh lucu banget ini anak. Kayak si dari Aica ya. Ngeliat nih. Aku jadi suka inget sama anak aku guys. Anak aku kayak gini banget, dia keriting rambutnya. Iya nanti. Oh ya. Lucu pisan. Aca banget. Minum dulu guys, haus. Mana Cina? Kucingnya? Di mana? Di sini ya, di dalam ya? Di dalam ya? Lagi ngapain ya? Oh, jurnya ya? Usahain gimana pengurusan. Iya, Bang. Karena ada sih yang nanya sama saya dari Maksu juga ada itu vitamin aman enggak buat kucing? Ya kalau enggak aman kalau enggak aman, kadang-kadang pertanyaan kayak gitu suka lucu, Bang. Apa sih namanya orang tanya? Ya memang enggak apa-apa, cuman kan kalau misalkan enggak aman ya kucing juga enggak bakalan sembuh. Iya, enggak bakalan selamat. Kita mikirnya ke sana. Kalau untuk yang hamil juga aman, karena saya juga pakai tiap hari saya pakai. Hamil saya pakai. Untuk kitten ya kalau menyusui harus jangan langsung dispek ke kitten ya. Iya, si oi juga di sana, si oinya yang dikasih. Iya, nanti kan kucing-kucing aku tuh bang nggak dikasih vitamin aja mereka tuh doyan makan. Apalagi pas dikasih, abang tahu nggak sekarang aku ngasihnya cuma 2 hari sekali loh bang. Bang, kucing aku nih semuanya makan ayam, semuanya, nggak ada yang nggak makan ayam. Jadi di mereka tuh dry food itu dijadiin cemilan doang, cemilan cuman, ya udah cuman cemilan gitu doang. Bagus lah. Ya, bang. Bagus, jadi kucingnya sehat kan? Paling maminya yang habis banyak. Satu hari nggak sehat ini. Ya satu hari itu udah pernah dikasih lah ya, satu hari aku ngabisin berapa ekor sih maksudnya. Banyak gitulah. Nah, abis itu aku diakalin bang nih gimana ya caranya biar kenyang gitu loh. Akhirnya aku dibikin puding lah itu si ayam tuh. Dibikin puding ayam. Jadi agak irit gitu semenjak dibikin puding. Sekarang anaknya yang kecil-kecil itu udah mulai makan ayam juga mereka. Iya, soalnya banyak yang bilang sih, termasuk saya juga ngerasain memang setelah minum vitamin itu ya makannya jadi kuat. Iya, makanya aku sekarang, abang kan bilang setiap hari aja 0,5 aja. Iya. Aku enggak bang, dua hari sekali aja deh. Iya. Ojil tuh gila makan. Abang, ini tahu abang Ojil sehari bisa 7 kali loh dia makan. Bagus, berarti kucingnya sehat. Memang, pagi-pagi nih, begitu bangun. Kucing yang nggak mau makan susah tuh pak. Tapi begitu kucing yang mau makan banyak susah juga. Jadi kayak mana maunya? Memang manusia ini serba salah guys. Karena gini ya, kucing nggak mau makan dong kamu nih makan dong. Tapi giliran kucingnya nggak mau makan. Iya. Giliran kucingnya nggak mau makan, makan dong. Giliran kucingnya mau banyak makan. Aduh, makan terus. Soalnya kenapa guys aku bilang gitu? Karena biaya mereka itu lebih mahal dibandingin biaya skincare aku guys. Tapi aku mah nggak mikir kesana karena namanya kita udah sayang ya bang ya, apalagi aku nganggap kucing ini bukan binatang loh, bukan hewan loh, tapi aku nganggap bahwa ini anak-anak aku loh bang, bukan menganggap mereka ini hewan ini. Kan kebanyakan orang, nggak kebanyakan sih, ada aja gitu ya di luar sana yang menganggap ya udah kalau misalkan dia miara kucing sebatas suka aja, ngasih makan ya udah kasih makan. Kadang-kadang di YouTube aku juga suka banyak yang komentar yang negatif juga tetap ada ya, meskipun akun kucing yang ada sok tahu begini begitulah. Kadang-kadang mami di rescue dong kucing di jalanannya mami, kata aku teh aku tuh bukan orang yang apa, bukan maksudnya gini loh, aku nggak punya komunitas kucing yang suka nge-rescue kucing, kata aku tuh, karena di mana aku nge-rescue kucing itu harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Bukan cuma ngasih makannya aja guys, dari mulai perawatannya, ke
dokternya kalau lagi sakit. Jadi cuman bukan cuman ngasih makan, ngasih makan itu nggak bisa kalau aku gitu. Terkecuali kalau misalkan aku ngasih cuman ngasih makanan apa, ngasih makan kucing-kucing di jalanan tuh kayak kucing-kucing luar, ya udah tuh sebatas ngasih makan aja gitu loh. Ada bagian-bagian. Ada bagian-bagiannya gitu loh. Jadi banyak banget yang ke aku tuh yang bilang, "Mi di rescue, mi di dijarah aja, kasihan." Kan ada bagian yang rescue. Kan ada kayak macam ada rumah, ada komunitas kucing, iya ada. Mendingan kita donasi ke situ aja ya. Ada Bang memang. Saya tuh ya gitu dari Artitamin nih. Colok tiap bulan tuh ada di sisi kan sedikit, iya. Jadi kasih ke mereka. Di sana di tempat aku berapa kucing kan? Yang di bawah itu? Banyak banget. Ada 6 gitu, apa Awalnya 12 apa 13 kucing, cuman nggak tahu kenapa berkurang, masuk keluar lagi. Nah sekarang tuh cuman ada 6 ya apa 7? 6. Yang kecil udah nggak ada kan, yang kecil asalnya di bawah itu cuman dikasih makan doang gitu aja sama aku, ya udah gitu loh. Kalau ditabung semuanya di mana tempatnya kita nggak sanggup gitu loh. Open donasi lah. Jadi open donasi itu. Open donasi guys. Kadang-kadang aku suka ini, gitu, suka kadang gini loh. Kalau aku ini kan orangnya baperan ya Bang ya. Dalam artian baperan gini, kalau ada orang yang bilang, "Mi, kok yang ini nggak dipiara, yang ini dipiara sih, Mi, kasihan dong." Kayak jadi suka ngerasa gini loh. Apa aku ini pilih kasih sama kucing-kucing di bawah apa gimana gitu loh. Kadang aku suka ada perasaan kayak gitu kan gitu. Jadi ngerasa kasihan. Kalau kita mau tampungin semua juga kayak mana? Suami aku juga belum tentu ngizinin gitu kan. Ini aja suami aku aja Bang. Beruntung banget gitu, dia mau ngasih makan kucing-kucing aku. Dia awalnya enggak senang sama kucing. Semenjak aku kasih, alhamdulillah ini kesayangan dia banget sih. Bingung deh. Kemarin tuh sakit si OJ. Iya. Dia yang bawel pas dikasih obat, udah enggak suka. Enggak usah, kasihan katanya, lihatnya gitu. Aku kasih obat tuh. Kasihan. Maksudnya vitamin, bukan obat. Salah mulu aku. Jangan bilang obat lah. Iya, sorry aku salah. Pokoknya setiap kali dikasih obat atau vitamin itu atau makanan disepetin kemarin pas sakit itu, Bang. Si OJ kan berontak kan, dia enggak suka gitu. Aku gulung ini kan di apa namanya? Pakai kain di bedong. Udah jangan. Janganlah, kasihan katanya. Jangan, enggak mau katanya. Lebih kasihan lagi kalau dia mati, kata aku tuh. Kamu enggak boleh kayak gitu. Enggak mau katanya, kasihan aku lihatnya enggak tega katanya, ya ampun. Terus sekarang kalau itu cerewetnya dikasih makan, ya udah dikasih makan belum gitu tuh. Ada perbedaan vitamin sama obat itu pasti ada. Iyalah. Ya? Kalau obat tuh untuk menyembuhkan. Bukan, kalau obat tuh hanya untuk kucing sakit. Oh gitu. Nah kalau vitamin kan nggak untuk. Perpanjangan ya. Iya. Jadi kalau obat diminum tiap hari. Ada ininya, apa kayak dokter kemarin itu ada efek sampingnya. Dia nggak sakit masih kasih obat. Iya. Jadi kalau vitamin. Nah itu guys perbedaannya ya. Aman kalau dia tiap hari itu nggak, maksudnya gimana ya? Malah buat sehat kalau dikonsumsi. Kalau vitamin itu kan banyak manfaatnya lah, intinya gitu. Kalau obat itu untuk menyembuhkan pas lagi sakit aja. Nah, kalau dikonsumsi tiap hari ya nggak betul kan? Iya. Ode. Kata aja kalau minum obat tiap hari pening rasanya kan. Tiap hari nggak sakit ya kan? Minum obat terus kan pening orang. Yang lihat pun ikut pening. Terus kemarin tuh Bang ada yang nanya juga sama aku, katanya tolong tanyain sama si abangnya, katanya gitu, gimana penanganan pertama ketika kita tahu kalau misalkan kucing kita tuh terkena virus salisi, katanya gitu. Dari mana tahu ya? Ya, nah itu dia, aku juga gak ngerti pertanyaannya kayak sebenarnya gitu. Sebenarnya gitu, ini gini ya, kalau saya pribadi ya, kalau kucing sudah lain dari seperti biasanya, itu bawa ke dokter. Nah, kalau aku juga begitu sih. Dokter itu, dia tuh belajar. Bukan dia dapat gelar dokter itu tinggal ambil, saya dokter, enggak. Iyalah. Ya? Iyalah. Dia belajar, dia punya ilmu. Kita ini enggak punya ilmu apa-apa. Iya, jadi betul. Intinya bawa dulu ke dokter, tangani ke dokter. Iya, nah, betul. Setelah sampai dokter, itu kan dokter ngasih tahu, oh ini virus, atau ini sakit ini. Itu tergantung ownernya. Mungkin maksudnya gini kali Bang, kayak tadi aku bilang sama Abang, mungkin di sebagian banyak orang ada orang yang gak mampu untuk dibawa ke dokter. Nah, mungkin dengar-dengar dari orang ya. Nah, takutnya gejala virus ini gitu. Nah, ya, kayak gitu. Mungkin nah penanganan itu seperti apa? Mungkin kan enggak tahu gitu loh, ini tuh sakitnya apa gimana gitu. Ya intinya supaya dia tetap makan. Jadi beli makanan yang
apa namanya kayak kemarin kalian tuh apa IDA apa ID apa makanannya? Oh, recovery. Recovery. Iya. Terus ya disepet makan. Ya. Nah, itu ya, intinya sih, intinya sebenarnya balik lagi ke kitanya guys, ya, yang meliharanya, yang merawatnya. Ya. Kalau kitanya telaten, kalau misalkan kitanya pinter ibarat kata, ini kita harus berbuat apa nih untuk kucing kita supaya mau makan. Ya. Di saat kucing kita enggak mau makan ya udah. Cari aja. Seininya kita aja gitu loh. Tanya sama teman-teman. Iya, nah tambahannya. Iya betul. Ya. Tambahannya ya itu tetap vitamin. Ya, kalau mau coba silakan, kalau enggak ya enggak masalah. Istilahnya gitu, saya juga nggak pernah memaksa orang. Iya. Nah, jadi kalau ditanya kan gini, kalau orang jual sesuatu itu kan selalu menawarkan. Iya betul. Ya? Nah, kalau ini aku enggak loh, aku kalau aku mah datang sendiri ke sini guys. Kalau saya udah nggak, maksudnya gimana ya, saya nggak, karena dulu saya pernah dihina, pernah di apain orang dicaci-caci gitu, jadi udah nggak mau menawarkan. Betul. Jadi biarkan saja mereka yang mencari kita ya bang ya. Bukan, ya mudah-mudahan dari mulut-mulut tahu dan pasti bang, pasti selesai. Banyak banget itu kucing-kucing yang nggak tertolong tuh gara-gara virus salisi. Bencret pun ada loh yang mati karena mencret. Terus napas. Orang-orang di TikTok tuh kok aku tuh nganggapnya tuh kayak ke dokter hewan bang. Setiap kali mereka sakit kucingnya selalu mami oi kucing aku begini. Aduh kata aku tuh perasaan. Ya, sama saya sekarang ya, saya macam dokter dari. Aku nih bukan dokter sebenarnya. Sakit semua. Jadi aku juga tuh makanya sekarang mah nih bang sekarang kalau misalkan ada yang nanya mami oi kucing aku nggak mau makan beli aja art vitamin kata aku tuh. Alhamdulillah ya. Iya beli aja art vitamin itu vitamin apa mami oi langsung aja hubungin ke IG-nya aku bilang gitu. Aja bang sekarang aku mah di sini cuma sharing berbagi pengalaman aja ya sama kalian itu termasuk art vitamin ini gitu. Terus saya endorse kakak. Aku mah nggak di endorse guys beneran ini mah aku mah nggak review. Iya yang pertama kali review itu tuh itu nggak di endorse loh guys. Kenapa aku sampai berani nanya sama abang terus berani ngajak ngomong kayak gini karena menurut aku ini bener-bener bagus banget vitaminnya beneran. Ini mah dirasain sendiri sama aku ya, bukan aku. Ada kan bukti pembelian kakak kan? Ada, iya. Itu mah bukan okay. Karena bukan karena si abangnya enggak. Ini mah justru aku mah memang karena dari orang lain itu yang mas tahu. Gak kenal. Sama ini gak kenal. Dan untungnya bang. Gak kenal. Dan untungnya tuh ya apa coba? Abangnya di sini gitu loh di Medan. Kalau abangnya di luar Medan, waduh aku nggak tahu deh. Nah, harus itu, nunggu pengiriman lama enggak, kayak gitu. Itu pernah kejadian, ya. Itu pernah kejadian. Boleh tanya teman-teman di Facebook tuh waktu itu saya berangkat ke Padang ya ke Padang tapi saya nggak ninggal di vitamin jadi nggak ada saya racik saya pergi aja ke Padang sama keluarga semua di Sibolga dulu saya nginap itu udah mau nanyain bang vitamin ready aduh saya di Padang vitamin ready pokoknya berapa malam tuh bang aku mau di vitamin ready aduh maaf saya di luar kota gini-gini jadi nggak ada vitamin bang. Gak ada. Nah, mereka cerita, bang kucing saya gini-gini, itu di Facebook ya, di chat pun ada. Terus saya bilang, coba buat di postingan, mungkin ada yang baru beli kemarin, masih bisa bantu. Betul, iya. Betul, jadi mereka ada kakak itu, ada dua orang itulah. Dia buat di postingan, terus saya juga buat di story, tolong bantu, saya tag dia kan, ini butuh vitamin. Alhamdulillah banyak yang bantu. Yang beli bang sama saya kan ada dua, kadang ada satu ya, ada ini sih satu kadang tinggal separuh, ada tinggal separuh dikasih dulu ya, jadi dia janji sama yang punya, nanti kalau abang itu pulang saya beliin yang baru gitu ya, alhamdulillah, ya. Banyak kayak gitu kak ya Allah guys, ya, pokoknya mah aku mah bersyukur banget dan aku mah senang banget bisa ketemu sama art vitamin ini karena dengan art vitamin ini atas seizin Allah ya Jill bisa sembuh udah itu aja pokoknya vitamin biasa semua ini vitamin biasa kalau saya bilangnya cuman untuk menambah nafsu makan kalau kucing setahu aku kalau kucing udah nggak mau makan kitanya nggak telaten ya udah wassalam guys jadi memang semuanya tuh kembali sama kitanya juga sebenarnya mah. Kalau kitanya telatennya seperti yang tadi aku omongin lah diulang-ulang mulu ya ngomongin. Jadi intinya dia harus makan. Jadi kalau dibilang ini vitamin nih hebat nih enggak. Vitamin ini cuma untuk makan sama. Tapi kalau ini pribadi aku bilang hebat guys. Meskipun si abang yang buatnya ini bilang enggak hebat biasa aja tapi aku bilang hebat beneran. Jadi vitaminnya itu cuma langsung makan sama. Imun tubuh udah selesai. Ya udah tuh selesai kan imun tubuh sama nafsu makan. Tapi selesai. Ternyata di balik itu kan bisa jadi juga kan.
yang di atas tuh ngasih lebih. Nah itu dia. Nah, kan nggak mungkin juga obat juga satu penyakit, satu obat tuh paling bisa untuk satu dua penyakit. Iya, kalau ya, misalkan abang ini bisa nyembuhin semua berbagai macam penyakit kucing, klinik nanti tutup banget. Gak lah, maksudnya jangan diheboh bukan kali vitamin itu jangan di oh itu paling enggak biasa aja vitamin. Tapi biasa. Aku orangnya gitu bang, aku orangnya kalau memang ini mau suka kalau suka aku orangnya gitu kalau memuaskan ini bagus, aduh bener-bener ini bagus banget pasti ya, aku bilang bagus. Mudah-mudahan aja ke depannya nanti enggak ada perubahan gitu maksudnya. Iya. Membaik ada yang bisa udah urusan di izinnya semua apa kan ya, gampang jadinya. Mudah-mudahan abang ini menjadi perantara untuk semua kucing-kucing di luar sana. Kalau misalkan lagi sakit, abang ini jadi perantara gitu loh, kucing-kucingnya biar sembuh ya guys ya, doain. Ya udah deh, kayaknya cukup sampai di sini dulu bincang-bincang kita untuk kali ini sama abangnya. Mohon maaf loh bang udah mengganggu waktunya ya. Semoga tayangan di channel YouTube aku saat ini Chloe, bukan aku ya, sorry. Chloe. Semoga bermanfaat buat siapa saja yang menonton ya guys ya. Yang bagus-bagusnya diambil, yang jeleknya udah buang aja. Pokoknya jangan lupa dukung terus channel itu dia Chloe The Squad. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih banyak abang. Siap. Semoga sukses terus ya bang ya. Semoga vitamin ini semakin wow, semakin jaya. Terima kasih.